Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku bakal bikin anime muslim seperti biasanya. Dan kalian jangan lupa subscribe dan like ya. Yuk langsung aja. Pertama kita harus membuat lingkaran seperti ini. Ini kurang rapi. Terus buat jilbabnya kayak gini. Setelah itu kita rapikan deh. Gini. Kita buat garisnya jangan panjang-panjang ya, soalnya aku mau bikin anime berhijab pakai jaket. Terus kita kasih ini. Rapikan, hapus. Bikin seperti ini. Ini terus kita kasih buat yang kecil, kita kasih pita deh teman-teman. Ini kasih pita, kita buat jaketnya lagi, diambil dari sininya, terus kita hapus ini biar. Sudah, terus kita kasih jilbab di dalamnya, kasih garis ya dalamnya. Terserah kalian mau dikasih dalaman atau enggak, kalau aku mau dikasih biar tahu bagus. Nanti kita rapikan ya, ini masih gambar seperti ini. Lalu seperti ini, kita buat garis-garis. Garis-garisnya pendek aja ya, nggak usah terlalu panjang. Gini, terus kita kasih garis-garis juga di sini. Ini. Terus kita bikin matanya. Aku bikin matanya ekspresi senyum aja ya. Seperti ini. Terus kita warnain warna hitam pakai pensil. Gini. Kita bikin satunya ya teman-teman. Seperti ini. Ini kita buat satu lagi matanya. Seperti ini. Aneh lagi deh kayak sebelahnya. Terus kita kasih alis. Gini jadinya. Terus kita kasih garis di atas matanya. Terus bikin alisnya. Gini. Terus kita mau buat hidungnya dan mulutnya juga. Seperti ini. Terus kita kasih tangannya ya di bawah sini. Sini. Kita bikin. Segini tangannya. Biar nggak kepanjangan ya. Ini. Segini aja. Nggak usah panjang-panjang ya. Tinggal kita kasih seretnya, kasih dua aja di sini, kasih juga ya di sini. Dan sini juga. Ini. Terus kita lanjut aja buat bajunya. Ini. Ini terus gini, ini di rapikan dulu ya. Nah, kita jangan lupa kasih tangannya juga.
tangannya. Terus kita kasih kancing ya, biar lebih lucu. Segini aja kancingnya. Terus kita kasih hiasan deh di bawah bajunya. Gini. Jangan lupa kita tambahin ininya biar kelihatan bagus. Jadi deh, tinggal gambar roknya. Seperti ini. Terus kita kasih ininya juga dong, biar tambah bagus gambaran kita. Seperti ini. Kita rapikan ya roknya, kalau terlihat kalian jelek. Kita juga kasih dong di sini, biar tambah bagus. Seperti ini. Kalau sudah selesai semua, kita tinggal kasih hiasan di bagian kepalanya. Kita kasih pita ya. Kasih love. Seperti ini. Terus kita kasih ini juga ya, biar kelihatan lebih bagus. Seperti ini. Terus kita kasih gradasi pensil. Jadi ini tekniknya teman-teman. Pertama, kita arsir dulu bagian yang mau kita gradasikan. Ini, aku kasih pinggir-pinggirnya ya. Kasih pinggir-pinggirnya. Jangan ditekan, biar nggak jelek. Ini, terus aku juga kasih dalamnya. Terus kita giniin pakai tangan. Kayak di kosek-kosek gitu loh. Diginiin. Nanti hasilnya jadinya seperti ini. Ini juga ya, tadi kita sudah arsir ininya. Nah, roknya sudah jadi, tinggal bajunya deh yang kita arsir. Sama lengan baju dan jilbabnya. Ini kita arsir juga bagian tangannya biar kelihatan bagus. Terserah kalian mau diarsir atau enggak, aku cuma kasih tahu tekniknya gimana cara buatnya bisa jadi kayak gini. Ini bawahnya juga kayak ini. Ini kancing-kancingnya enggak usah, cuma tali kancingnya aja. Sama kiri kanan bajunya. Terus kita usap-usap lagi deh kayak yang rok. Ini. Nah, jadi lengannya juga ya. Tuh. Jadi ya seperti ini lengannya dan bajunya. Terus kita mau arsir yang jilbabnya. Biar kelihatan bagus juga. Nih. Tinggal kita usap-usap deh kayak tadi. Diginikan, kalau masih ada sisa arsirannya. Ini juga ya, jangan lupa jilbabnya kalau kalian mau diarsir. Kalau nggak mau ya terserah. Itu cuma kasih caranya doang aja. Jadi ini dia biar gambaran kalian tambah bagus. Nih, ini kayak gini teman-teman kalau sudah diarsir. Dalamnya juga ya, karena dalamnya itu ketutupan jaketnya. Ini. Ini ya. Ini dalamannya aku nggak arsir biar jadi nggak jelek. Begini hasilnya teman-teman. Sudah, terima kasih sudah menonton. Dadah. Ini hasilnya.